الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداء إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين dan حاضرات yang dirahmati oleh سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan masih berbicara tentang sejarah Bani Israel. Kita masih pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana para wanita mereka ngerumpi tentang Imra'atul Aziz, tentang wanita atau istri dari menteri, salah seorang menteri di Mesir, tentang bagaimana dia bisa tertarik kepada pembantunya Yusuf ya. Akhirnya Imra'atul Aziz, sang wanita tersebut mengundang ibu-ibu seluruhnya untuk berkumpul di rumahnya, dan akhirnya Nabi Yusuf pun tampil lewat di hadapan mereka. Sebagaimana kita sebut pertemuan lalu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, ya qata'na aydiyahunna, maka mereka pun motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Wa qulna hasyalillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kata mereka, ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat yang mulia. Mereka terpukau dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi walaqad rawatuha nafsihi fasta'tam. Akhirnya Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha akhirnya pun mencela ibu-ibu tersebut. Kata dia, inilah yang kalian mencelaku ya. Kalian sendiri KO ya di hadapan Yusuf alaihissalam ya. Kalian baru satu menit sudah KO. Saya bertahun-tahun bersama siapa? Yusuf di rumah, bagaimana tidak tergoda dengan Yusuf. Kemudian kata dia, walaqad rawatu an nafsi fasta'tam, aku telah merayunya namun dia tidak mau. Akhirnya kata para ulama, Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya. Dia tidak malu lagi, maka dia bongkar berita seluruhnya, memang saya yang rayu dia ya, di depan teman-temannya. Sudahlah, enggak ada malu-malu lah. Ya. Saya ngaku saja memang saya rayu dia dan dia tidak mau. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku kehendaki, memenuhi hasratku, ya, maka sungguh dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Tatkala diancam dengan demikian, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yadu'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Berarti yang merayu bukan cuma Zulaikha, tetapi teman-temannya juga semuanya merayu apa? Yusuf. Bahkan disebut dalam buku tafsir, maka Zulaikha menyuruh ibu-ibu yang hadir untuk merayu Yusuf supaya mau dengan rayuan Zulaikha. Akhirnya ibu-ibu datang ke Yusuf satu persatu. Ya Yusuf, sudah enggak usah sama Zulaikha, sama saya aja ya. Satu lagi, sudah enggak usah sama saya aja. Akhirnya justru mereka semua merayu siapa? Nabi? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, saya lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Ya. Rabbi sijinu ahabu ilaih ma yadu'unani ilaih. Ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Ya. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak pede. Ya. Dia seakan-akan dia berkata, ya Rabbku, sampai kapan aku bisa ya bertahan dengan godaan mereka? Kalau kau tidak hindarkan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka. Nabi Yusuf lelaki, depan dia wanita-wanita cantik. Sampai kapan aku bisa bertahan demikian? Ya, kalau kau tidak palingkan aku, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku akan terjerumus dalam kemaksiat seperti orang-orang yang jahil. Ya. Fastajaba lahu Rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu wassami'ul alim. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Allah palingkan dia dari rayuan wanita-wanita tersebut. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Allah Maha mendengar, maksudnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalil bagaimana Nabi Yusuf merasa penjara ya lebih nikmat daripada harus melakukan kemaksiatan. Daripada harus melakukan kemaksiatan. Lebih baik dia di penjara daripada terjerumus dalam perbuatan yang nista.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Akhirnya ya pembesar-pembesar di Mesir memandang bahwasanya perkara sudah tersebar di mana-mana, bahwasanya terjadi ya peristiwa antara Yusuf dan ibu-ibu yang ada di sana, akhirnya supaya menghilangkan semua jejak, akhirnya mereka memandang Yusuf harus dipenjara. Maka dia dipenjara pun kata Allah hatta hin, dipenjara sampai waktu yang tidak ditentukan, entah berapa lama. Pokoknya dipenjara supaya kasus terlupakan. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Dalam penjara, ya, ternyata Yusuf beribadah di penjara, berakhlak mulia. Ya. Orang-orang di penjara semua tertarik dengan Nabi Yusuf. Sering memberi nasihat, sering membantu orang di penjara. Dan kalau Anda membaca buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan saya tidak mau keluar. Kenapa? Ingin bersama dengan Nabi Yusuf. Mau keluar, ingin dipenjara lagi. Supaya bisa berteman dengan siapa? Yusuf. Sampai akhirnya ada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf. Minta fatwa tentang mimpinya. Kata Allah, wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka masuklah dua orang pemuda dalam penjara bersama Yusuf. Qala ahaduhuma inni arani aqtiru khamra. Wahai Yusuf. Salah satunya berkata, aku bermimpi. Dalam mimpiku aku memerah anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Yang satu berkata, aku melihat dalam mimpiku membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung yang makan roti tersebut. Nabi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin. Kabarkanlah kepada kami tentang tafsir mimpi kami ini. Sungguh menurut kami engkau termasuk orang-orang yang baik. Ya. Jadi mereka tertarik dengan Yusuf. Kenapa? Karena tingkah laku akhlak perangai Yusuf yang sangat mulia, yang baik. Sehingga membuat mereka apa? Tertarik dengan perangai Nabi Yusuf. Sehingga mereka mau bertanya tentang tafsir. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir, yang tersebar di Mesir tatkala itu keahlian menafsirkan mimpi. Sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor tatkala itu karena mereka sering tepat dalam menafsirkan mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf pada perkara yang sedang booming tatkala itu. Dan itu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabinya. Sebagai contoh di zaman Nabi Musa yang lagi booming adalah sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semisal sihir tapi bukan apa? Sihir. Kenyataan yang akhirnya mengalahkan seluruh sihir yang ada. Ya, seperti di zaman Nabi Isa alaihissalam yang lagi booming adalah ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam bagaimana dia mengobati langsung. Yang buta langsung bisa melihat. Yang kena penyakit albino bisa sembuh. Bahkan yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang lagi booming adalah syair-syair. Syair-syair Arab. Kemudian apa nih qasidah-qasidah, lantunan-lantunan, balagoh-balagoh, maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi SAW berkaitan Al-Quran, yang balagoh Al-Quran mengungguli seluruh syair-syair yang ada. Di zaman Nabi Yusuf AS yang lagi booming adalah menafsirkan apa? Mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf dari sisi menafsirkan mimpi. Tatkala Nabi Yusuf datang oleh dua orang tersebut minta ditafsirkan, apa kata Yusuf AS? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Yusuf, kesempatan mereka berdua datang kepada Yusuf lagi perlu, sebelum Nabi Yusuf alaihi salam memberikan tafsir takwil mimpi mereka, Nabi Yusuf ingin mendakwahi mereka. Kesempatan ini orang lagi butuh kepada Nabi Yusuf. Kesempatan posisi Yusuf lagi tempat yang tinggi, mereka lagi rendah, lagi butuh kepada Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, sebelum saya tafsirkan mimpi kalian, jangan khawatir. Sebelum jatah makan kalian datang, ya, tafsir sudah selesai saya tafsirkan. Mimpi sudah selesai saya tafsirkan. Tapi dengar dulu pembicaraan saya. Jadi mereka biar tenang, tidak langsung ditafsirkan, tapi Nabi Yusuf berdakwah. Kata para ulama, mereka tidak tahu waktu, karena seluruh pintu tertutup, semuanya gelap, mereka yang tahu cuma jadwal makan, jadwal tidur. Jam tidak bisa diketahui, sore, asar, maghrib susah karena semua tertutup. Maka Nabi Yusuf AS mengkaitkan waktu dengan jadwal makan. Sebelum datang jadwal makan, ya, jatah makan kalian berdua, niscaya tafsir mimpi kalian berdua akan saya sampaikan. Tapi tunggu dulu, sini. Akhirnya Nabi Yusuf mulai mendakwahi mereka langsung pada permasalahan tauhid. Maka Nabi Yusuf berkata, ya, Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Sungguhnya ilmu tafsir ini yang ajarkan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Masih ada ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan, ilmu mengatur
perbendaharaan kerajaan yang nanti akan Yusuf terima kepemimpinan tersebut. Ya. Tapi ini di antara sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada aku adalah ilmu menafsirkan mimpi. Kemudian beliau berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah." Sungguhnya aku telah meninggalkan kaumku yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka yang di hadapan Nabi Yusuf juga musyrik. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung mengatakan kalian berdua musyrik, tapi Nabi Yusuf dengan penuh kelembutan dia ingin menyampaikan tauhid dengan menceritakan orang ketiga. Sungguhnya saya kaumku mereka musyrikin, yaitu kaum Kanaaniin yang tinggal di Palestina, bukan Bani Israel, mereka berbuat kesyirikan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Padahal kalian berdua juga sama, tidak ada bedanya. Tapi terkadang dakwah tidak harus to the point, harus muter kanan muter kiri dulu. Ya. Ya. Terus Nabi Yusuf berkata, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Ya, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Kata Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, adapun aku mengikuti ya agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka adalah orang-orang soleh yang terkenal. Ya. Dan kami tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kami. Tidak berbuat syirik, karunia yang Allah berikan kepada kami. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah itu baru dia masuk pada dua orang tersebut. Ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua teman penjaraku. Kata para ulama tafsir, Nabi Yusuf tidak mengatakan wahai fulan dan fulan, tapi dia mengatakan wahai penghuni penjara. Dan ini bagus karena Yusuf juga sedang di penjara. Dia menyebutkan perkara yang kita sama-sama mengalaminya. Ya, kalau kita berdakwah pada poin titik yang sama kemudian kita menuju pada titik yang berbeda, itu bagus ya. Ya, sehingga orang yang di hadapan kita percaya dulu sama kita, ya. Maka Nabi Yusuf berkata, wahai penghuni penjara, arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah? Khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, atau ke Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Tentu tidak sama, ya. Yang mereka sembah berbagai macam Tuhan. Ya, ada Tuhan, kalau minta rezeki Tuhan fulan, minta jodoh Tuhan fulan, minta sembuh Tuhan fulan, Tuhan spesialis-spesialis, ya. Adapun Allah Maha Esa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mana yang lebih baik, Tuhan yang berpencar-pencar atau Tuhan yang Maha Esa? Kemudian Nabi Yusuf bantah lagi, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah itu bukan Tuhan sesungguhnya. Itu hanya batu-batu, arca-arca, patung-patung yang nenek moyang kalian namakan itu Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Cuma dinamakan Tuhan. Akhirnya orang-orang pada ngikut itu apa? Tuhan. Ini batu bertuah, ini batu kalau diminta begini, itu hakikatnya bukan Tuhan sama sekali. Ini hukmu ilallillah. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarunnasi la ya'lamun. Ya, semuanya agama adalah milik Allah. Hukum Allah berlaku bahwasanya tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yusuf mendapatkan tauhid, Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra." Salah satunya akan menuangkan khamr kepada tuannya. Akhirnya, maksudnya kau akan dikeluarkan dari penjara dan kau akan jadi pelayan raja. Wa ammal akhar fayuslab fata'kulu tayru min ra'sih. Yang satunya tidak, yang satunya akan dipenggal, tidak tahu disalib. Yang satunya akan disalib sampai mati, kemudian burung-burung akan datang ke batok kepalanya, mematok-matok kepalanya. Qudiyal amru alladhi fihi tastafiyan. Perkara yang kalian tanyakan sudah ditetapkan. Kemudian Allah berkata, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. Akhirnya Yusuf berkata kepada orang yang bakalan selamat, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi rajamu. Artinya, sebut-sebut aku. Jadi Nabi Yusuf minta syafaat. Ya, sebutkan namaku di sisi raja, supaya dia tahu saya tidak bersalah. Saya orang baik, tidak sebagaimana dituduhan orang-orang. Ya, karena raja memiliki kekuasaan. Kata Allah, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syaitan membuat orang ini lupa sehingga setelah dia selamat, dia jadi pelayan raja bertahun-tahun tidak pernah cerita Yusuf di depan apa? Raja. Ya sudah senang, sudah selamat. Tidak pernah cerita dulu saya di penjara ada orang soleh namanya Yusuf, kemudian nafsirkan itu lupa sama sekali. Pendapat kedua mengatakan Nabi Yusuf yang lupa menyebut nama Allah sehingga dia
mengkaitkan harapannya kepada orang ini dan dia lupa berdoa kepada Allah, ya Allah buatlah dia ingat. Ini pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pada pendapat pertama, setan yang membuat orang tersebut apa? Lupa. Kata Allah, "Fala bisa fi sijni bi'tsinin." Akhirnya gara-gara orang ini lupa, ya, Yusuf bertambah lagi bertahun-tahun dalam apa? Penjara. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih daripada itu, ya. Yusuf sabar di penjara bertahun-tahun. Akhirnya terjadi kejadian. Sekarang gantian raja yang mimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin thimanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Berkata sang raja. Perhatikan di sini. Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dengan raja, seluruh raja yang hidup di Mesir dari suku Kipti, dari suku Akbat, gelarnya Fir'aun. Kalau kita orang Indonesia ya raja. Atau kalau negara republik, semua pemimpin namanya presiden. Maka semua pemimpin di Mesir yang dari suku Akbat namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Sampai sekarang orang yang keturunan Fir'aun mereka masih terpandang. Saya pernah ke Madinah, ada tempat klinik atau tempat kesehatan, tulis dokter fulan-fulan Fir'aun. Di Madinah loh ada Fir'aun. Jadi dia menunjukkan dia masih keturunan darah biru. Keturunan apa? Fir'aun. Semua raja dari suku Akbat namanya apa? Fir'aun. Tetapi anehnya, dalam ayat ini Allah mengatakan waqala al-maliku, berkata raja, bukan berkata Fir'aun. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf bukan dari suku Akbat, tapi mereka dari suku Hektos, suku yang berbeda. Yang di mana pimpinan mereka disebut dengan raja, bukan Fir'aun. Dan ini tersebutkan, ditemukan dalam sejarah Igrik atau sejarah Mesir, disebutkan bahwasanya Hektos berkuasa dari tahun 1900 sebelum Masehi sampai sekitar 1525 sebelum Masehi. Setelah itu baru diganti dengan suku Akbat, yang diantaranya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata mereka, ini suku Hektos, dan ini menunjukkan ketelitian Allah tatkala menyebut sebuah cerita. Ya, bahwasanya ternyata ditemukan sejarah Mesir kuno, bahwasanya sebelum suku Akbat datang ada namanya suku apa? Hektos. Maka Allah mengatakan, waqala al-malik, berkata sang raja. Raja mimpi, 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Jadi tidak selalu ya yang gemuk menang ya. Terkadang yang kurus yang menang, namanya mimpi. Mimpi aneh, seharusnya sapi kurus dilindas sama yang sapi gemuk. Tapi ternyata raja mimpi kebalikannya, sapi kurus makan sapi gemuk dimakan. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian ada 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering ya. Maka karena mereka tersohor dalam menafsirkan mimpi, maka dia langsung berbicara sama anak buahnya. Ya ayyuhal mala, wahai anak buahku, menteri-menteriku, dukun-dukunku ya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Coba sebutkan fatwa kepadaku tentang apa tafsir mimpiku ini. Kalau kalian benar-benar memang ahli tafsir mimpi. Apa jawaban mereka? Qalu adghasu ahlam. Kata mereka, ya raja, ini tidak bisa ditafsirkan. Ini mimpi yang bercampur-campur, tidak bisa kita bedakan ya. Adghas itu jamak dari dzighah. Dzighah itu seperti ada tumbuhan bermacam-macam diikat dalam satu ikatan. Jadi akhlat bercampur-campur. Namanya maksudnya mereka, kita ini hanya bisa menafsirkan mimpi kalau jelas mimpinya begini. Ini mimpi aneh, sapi kurus, sapi gede, bulir hijau, ini apa ini? Kita enggak bisa nafsirkan kalau mimpinya seperti ini. Maka mereka semua sudah berkumpul, mereka mengatakan, adghasu ahlam, ini mimpi enggak bisa ditafsirkan karena tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Wa ma kunna bitahwil ahlami bi'alimin. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi seperti ini. Tatkala mereka sudah tidak mampu, baru pelayan raja ingat, oh iya, Yusuf bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina ja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Maka berkatalah orang yang selamat dari 2 orang di penjara tersebut, wa dzakara ba'da ummatin, dia baru ingat setelah umat itu setelah waktu yang panjang, sudah berapa tahun-tahun baru dia ingat, oh iya, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan kabarkan tentang mimpi raja ini, fa arsilun, utuslah aku kepada Yusuf. Tenang, ada satu orang di penjara, top ya raja, saya akan ketemu dia. Dan ini subhanallah ya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya
seandainya orang tersebut sebut-sebut Yusuf di sisi raja. Ya raja, ada Yusuf ini orang soleh. Dia dituduh macam-macam. Ya udah keluarkan dia. Selesai. Nabi Yusuf keluar dari penjara, pulang lagi ke bapaknya. Selesai. Enggak jadi apa-apa. Paham? Tapi Allah mentakdirkan dia lupa. Seandainya begitu raja mimpi, bahwa saya mimpi gini-gini-gini, terus kemudian sang pelayan ingat, oh raja tenang. Yusuf bisa menafsirkan. Kemudian Yusuf menafsirkan dan benar, maka Yusuf tidak spesial. Allah mengakhirkan orang ini lupa, dia baru ingat setelah semua tidak bisa, baru dia ingat. Sehingga nampak kemuliaan Yusuf di antara para pentafsir mimpi yang lainnya. Semua sudah tidak ada yang mampu menafsirkan, baru dia ingat. Oh iya. Seandainya dia ingat sebelumnya, cerita bisa berubah seluruhnya. Paham? Itulah semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di balik keburukan ternyata ada apa? Kebaikan. Baik, akhirnya fa'arsilun, utuslah aku pada Yusuf. Maka dia datang. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arju ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, orang yang senantiasa jujur, berilah fatwa kepadaku tentang mimpi raja, ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir kering dan 7 bulir yang hijau. Semoga aku bisa balik kabarkan kepada mereka agar mereka tahu apa takwil mimpi raja tersebut. Subhanallah, Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian begini caranya. Maksudnya, bukan cuma sekedar nafsirkan mimpi, bahkan Nabi Yusuf langsung kasih solusi. Dan itu baiknya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam orangnya sangat pemaaf. Dia tidak mengatakan, ente kemana aja? Ente ini berapa tahun ini? Dari mana aja? Sekarang baru datang lagi perlu baru datang sama saya? Enggak. Itu kalau saya begitu. Nabi Yusuf tidak singgung sama sekali. Dan begitu baiknya tidak dendam kepada sang raja, ya sudah biar mampus kalian semuanya, tidak. Dia tahu tafsiran mimpinya itu akan ada 7 tahun yang kemarau, ya, 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kemarau. Maknanya demikian. Kata para ulama, begitu tafsirannya, karena sapi berkaitan dengan ziro'ah, berkaitan dengan bercocok tanam. Sehingga sapi yang kurus menggambarkan, mewakili tentang musim kemarau. Sapi yang gemuk menggambarkan musim apa? Suburan, ya. Dan kemudian sapi kurus memakan sapi gemuk menunjukkan gemuk dulu ada baru dimakan oleh yang kurus. Ini metode tafsir, ya. Ya, berarti musim penghijau selama 7 tahun kemudian dihabiskan oleh musim kemarau panjang 7 tahun, ya. Kemudian bulir yang hijau dan bulir yang kering ini menunjukkan harus ada yang disimpan, ya. Dan ada yang dimakan. Intinya Nabi Yusuf menafsirkan akan ada 7 musim penghijau dengan 7 musim kering. Tetapi Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan, bahkan dia langsung kasih solusi. Dia berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun kalian tanam gandum sebanyak-banyaknya seperti biasa lakukan. Setelah itu jangan makan semuanya, makan secukupnya, sisanya simpan, tapi dalam tetap dalam sumbul, tetap dalam apa kalau iya dalam ya, kalau apa namanya di dalamnya, dalam ya itulah dalamnya. Kalau beras sebelum dibuka apa, gabahnya, dalam gabahnya, biarin dalam gabahnya, jangan dibuka, ya, supaya tidak diserang oleh ulat dan yang lainnya. Kalau masih berada dalam gabah masih lebih kuat untuk bisa bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Gampangnya demikian. Dan Nabi Yusuf ajarkan, biarkan dalam sumbulnya, ya, makan cuma sedikit. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya, musim kemarau. Maka dia akan menghabiskan seluruh yang kalian sudah kumpulkan, karena kalian akan makan. Ya, kecuali yang kalian apa? Sisakan, ya. Kemudian datang 1 tahun, hujan sangat keras. Hujan sangat keras menghilangkan musim kemarau 7 tahun tersebut. Akhirnya orang-orang akan memerah anggur, karena saking suburnya pada tahun tersebut. Akhirnya raja mendengar tafsir tersebut. Ini tafsir hebat. Semua orang tidak ada yang mampu tafsir kecuali Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bih, kata raja, datangkan Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahu ar-rasul, tatkala datang utusan raja, wahai Yusuf kau dipanggil raja. Qala arji' ila rabbik fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna.
Inna Rabbi bikaidihinna alim. Hai utusan, kembali kepada rajamu. Saya tidak mau berdatang. Tanyakan kepada rajamu, bagaimana kisah ibu-ibu yang motong tangan-tangan mereka dulu? Dan Nabi Yusuf ingin kesempatan dia untuk berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Maka dia berkata, tanyakan kepada raja tentang kisah ibu-ibu yang motong-motong tangan mereka. Sungguhnya, ya Tuhanku tahu tentang makar mereka. Akhirnya raja manggil ibu-ibu tersebut. Zulaikha dan teman-temannya semuanya dipanggil. Qala ma khatbukunna itrawatunna Yusuf an nafsihi. Apa yang kalian lakukan tatkala kalian merayu Yusuf? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Akhirnya mereka ngaku. Sungguh kami tidak tahu ada keburukan apapun dari Yusuf. Qala timra'atul azizil ana hasasal haq ana rawatuhu an nafsihi fa innahu la min as-sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Anna Allah la yahdi kaidal kha'inin.